on TV Lovers, balik lagi sama gue Zaid nih. Kali ini di samping gue udah ada Prigel. Mbak Prigel. Nah, Mbak Prigel juga jadi salah satu penampil nih di Kangen Joget Majalengka. Oke. Prepare-nya harus apa ya? Lagu terutama. Lagu. Harus menguasai lagu. Terus apa? Kostum fitting baju ya. Ya. Sama mental ya. Mental ya, iya, masih. Bener. Berarti mental itu penting banget ya, Mbak? Nomor satu itu. Nomor satu, oke. Yang terpenting berdoa dulu. Berdoa dulu. Ingat Tuhan dulu ya pasti, iya, Mbak. Insya Allah. Itu doang tuh. Enggak ada kayak misalnya aku harus makan jahe. Oh, enggak. Makan enggak. Kencur. Enggak. Paling minum harus minum. Minum ya, harus minum. Ada ya. Oke. Okay. Sebenarnya kesehatan kita itu istirahat, Mas. Istirahat. Kita cukup istirahat itu aman, misal. Jadi misalkan perjalanan jauh nih, kita di perjalanan harus bisa tidur. Harus bisa tidur. Yang penting terus, istirahat ya. Istirahat sama makannya harus terjaga. Makan harus terjaga. Namanya penyanyi juga. Pencernaan harus terjaga. Nah, ya, kan? Iya benar. Momen spesial. Yang terpenting masa itu seneng ya, iya. Masa seneng itu luar biasa loh. Itu udah sesederhana itu guys, sesederhana itu Mbak Prigel. Lebih dari spesial pokoknya kalau masa menganggap menerima kita itu, ya kan? Itu lebih dari spesial ya Mbak? Lebih dari spesial. Oke. Satu kata untuk musik dangdut Indonesia. Ya. Terus lestarikan. Terus lestarikan, tiga dong itu. Satu lestarikan. Dong. Lestarikan. Iya. Itu dia. Ya, okay. Untuk anak-anak muda zaman sekarang kan, kita harus tetap melestarikan lagu-lagu yang ada di Indonesia. Iya, ya benar, kan? Karena itu budaya kita. Betul musik sekali. Musik dangdut itu budaya kita, jadi harus dilestarikan guys. Yes. Dengerin kata Mbak Prigel. Oke, thank you Mbak. Yang pertama, lagu cinta atau lagu patah hati? Lagu cinta dong. Kalau gitu kita lanjut ya. Traveling sama keluarga atau staycation sama keluarga? Traveling. Aku lebih ke pegunungan. Cari ya. Suasana sing dingin. Iya, benar sama. Berarti emang lebih nyaman ya, Mbak ya. Lebih nyaman. Iya, kalau ke pantai kan panas ya, bener. Mas. Benar. Jadi badan hitam. Aku enggak bisa hitam. Aku kan enggak bisa hitam, memang udah hitam soalnya. Nih, lanjut ya. Kakak aku. Main HP atau baca buku? Main HP. Nah sekarang kan di HP juga udah banyak artikel, jadi nggak baca buku juga udah aman. Jadi nggak harus baca buku ya. Main HP juga bisa baca artikel. Benar. Bisa. Joss. Terakhir nih Mbak, nonton film horor atau komedi? Horor. Nggak ada sih yang paling wow. Cuman memang suka aja kalau film horor. Kayak contohnya kemarin Desa Penari kayak gitu-gitu kan. Oh berarti yang emang dengan kental dengan adat Jawa tuh suka ya. Terus Sumala itu yang baru kan yang lagi tren itu suka. Iya benar. Oke. Gitu.